Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak dibiarkan begitu saja. Tapi Allah mengutus rasul. Kemudian dengan rasul itu mereka memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Dan agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dalam kehidupan sosial manusia tak akan lepas dari segala problem dan segala masalah. Interaksi antara satu dengan yang lain berkonsekuensi pasti akan terjadi, namanya bentu, benturan atau gesekan, sehingga sering kita mendengar, "Anda telah berbuat zolim, Anda telah melampaui batas." Pada kesempatan kali ini, seorang bertanya, dan pertanyaan ini masuk ke meja redaksi. Pertanyaannya adalah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga. Amin ya Rabbul Alamin. Saya ingin bertanya Ustaz, adakah dalil pembatasan doa orang yang menzolimi kita? Apa hanya sebatas kezaliman saja atau lebih dari itu? Manusia ketika ada orang yang berbuat zolim dan manusia adalah makhluk yang pada dasarnya mereka akan membela diri. Mereka akan melindungi mereka dari segala mara bahaya, dari segala macam kejahatan. Nah, kalau kita berdoa atas kezoliman seseorang, bolehkah? Atau sebatas kezoliman atau boleh lebih dari itu? Perhatikan, ada tiga respon seorang insan ketika dia didolimi ketika dia diberlakukan tidak adil. Ada tiga respon secara umum. Yang pertama adalah mereka yang membalas secara berlebihan. Dasar, kapok, rasain. Mereka membalas dengan hal yang lebih dan membuat mereka bagi jiwa-jiwa yang kerdil puas dengan hal tersebut. Tetapi ini adalah kezoliman bentuk yang lain. Karena kenapa dia telah melampaui batas melebihi kadar yang ditentukan dalam syariat. Ini respon yang pertama. Respon yang kedua, ketika ada berbuat zalim, maka kita membalas dengan kezaliman serupa. Maka ini dia telah berlaku adil. Apakah boleh? Boleh. Tapi syariat Islam kita itulah syariat yang mulia, ajaran yang sempurna. Ada respon yang ketiga, mereka yang memaafkan. Mereka yang memberikan kelapangan hati dan tidak membalas maka bagi mereka pahala yang besar dan ganjaran yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala perhatikanlah bersama ku firman Allah Subhanahu wa taala wa misluha dan pembalasan kejelekan kejahatan itu adalah kejahatan dan kejelekan misluha yang serupa atau yang semisal faman 'afa barang siapa yang memaafkan wa aslaha dan berbuat baik racun dibalas dengan madu wa aslah bahkan dia membalas dengan perbuatan baik fa ajruhu Allah maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala menanggung inilah balasan yang tak terduga balasan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala fa ajruhu Allah balasannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebutkan berapa ganjarannya tapi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pahala yang sempurna dan kita tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Innahu la yuhibbu dalimun. Kemudian Allah menutup ayat ini itu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40 sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi hanya dua yang dibolehkan, doa itu kita membalas dengan semisal atau yang kedua. Kita memaafkannya bahkan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, berbuat zolim kepada kita, dan itu adalah lapang dada yang besar. Kemudian, dialah orang-orang yang diberikan taufik dengan berjiwa besar, memaafkan mereka yang pernah bersalah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada semuanya. Wa akhiru da'wana Alhamdulillahi rabbil alamin Billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh